Semalasan, suka tidur dan ketiduran, syukur-syukur bangun subuh daripada tidak salat witir dan salat malam, tertulis nama kita menjadi ahli tahajud, mendingan kita salat baru tidur. Ada orang bertanya, gimana kalau saya salat malam, tutup witir, kemudian saya tidur, tiba-tiba saya bangun, saya lihat jam masih ada 40 menit belum azan subuh. Boleh enggak saya tahajud lagi? Boleh. Tapi tidak boleh witir lagi. Karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan dua kali witir dalam satu malam. Tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Faham, Bu? Alhamdulillah Islam mudah. Kalau ada selalu ada harap. Apa yang kita harapkan? Ridha Allah. Di bawah ridha Allah pasti surga. Masa ada orang-orang beribadah tapi tidak mengharap surga? Terus maunya apa? Mau neraka. Harap surga dan takut neraka. Tapi lebih daripada harap surga dan takut neraka, yang membuat kita mau mencintai Allah, mau beribadah kepada adalah rasa cinta. Itu yang paling tinggi. Contoh, ibaratnya seperti burung. Kira-kira burung tambah kepala bisa terbang enggak? Burung dengan kepala tapi tidak ada sayap bisa terbang enggak? Itu orang mukmin. Kepala adalah cinta, dua sayap harap dan takut. Harus tiga-tiganya ada supaya hubungan kita sama Allah semakin baik. Bisa terbang. Tapi kalau kepala ada cinta sama Allah, ada orang cinta, tapi ibadahnya tidak jalan. Tidak ada harap, tidak ada takut, tidak ada perasaan sama sekali. Tidak bisa. Tidak bisa jalan. Sambil ada orang berkata, aku tidak, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, ya tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Masa begitu doanya? Ya Allah, saya kalau tidak diizinkan masuk surga, ya tidak apa-apa. Itu namanya orang beribadah tapi tidak ada harapan.